Halo Sobat Kismis. Kisah misteri selalu mengiringi pencarian harta karun pada masa lampau. Seperti juga halnya misteri harta karun peninggalan tentara Prancis di sebuah rumah kuno di Semarang. Rumah bergaya arsitektur kuno di Jalan Tengku Umar, kawasan perbukitan Jati Ngaleh, Kota Semarang itu sudah berusia lebih dari satu abad. Dibangun sejak tahun 1910, rumah yang dari tanjakan Jati Ngaleh terlihat menyeramkan kala malam hari itu rupanya menyimpan sejuta misteri. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Misteri rumah tua, lokasi harta karun tentara Prancis. Konon rumah tua tersebut merupakan peninggalan warga keturunan Tionghoa yang kaya raya pada masanya, yakni Gui Tianji. Semasa hidup, Gui terkenal kaya raya meskipun tidak bekerja. Ada asumsi yang menyebutkan jika Gui kaya berkat harta karun yang ditemukan di area sekitar rumahnya. Harta karun tersebut konon merupakan peninggalan tentara Hindia Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens pada tahun 1811. Dan pemilik rumah tua saat ini adalah Kolonel Purn Nur Sahid, membenarkan adanya kisah tersebut. Ia bahkan sempat didatangi seorang warga negara Prancis, Jean Kennel, yang juga seorang purnawirawan di negaranya. Jean Kennel menduga jika di sekitar rumah ini tersimpan harta karun tentara Prancis. Pastinya pemilik rumah saat ini tidak mengetahui dikarenakan selama puluhan tahun tinggal di rumah tua tersebut tidak pernah sama sekali menemukan harta karun. Melihat dari sejarah, pasukan Prancis memang sempat membangun pertahanan militer di Semarang. Pertahanan militer yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels itu didirikan untuk menghalau serangan tentara Inggris. Namun kekuasaan Prancis di Hindia Belanda akhirnya berakhir saat masa Janssens yang menggantikan Daendels pada tahun 1811. Saat itu pasukan Janssens harus menyerang dari pasukan Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles. Saat diserang, pasukan Prancis yang terdesak lari ke selatan. Ada kemungkinan saat mendaki kawasan perbukitan Jati Ngaleh, kudanya tidak kuat. Jadi harta karun ditinggalkan atau disembunyikan di daerah rumah kuno tersebut. Nur Sahid menduga koleganya asal Prancis itu termotivasi mencari harta karun peninggalan Prancis itu setelah melihat catatan sejarah yang dijumpainya di negaranya. Catatan sejarah tentara Prancis di Indonesia memang tidak banyak yang ditemukan. Hal itu dikarenakan catatan Daendels maupun Janssens banyak yang dikirim langsung ke Prancis, dilaporkan kepada Kaisar Napoleon Bonaparte. Kendati belum pernah menjumpai harta karun, Nur Sahid mengaku rumahnya kerap kali didatangi para pemburu harta karun. Mereka berkeliling di pekarangannya seluas 3.600 meter persegi sambil membawa peralatan canggih pendeteksi logam. Terakhir di tahun 2017 kemarin, Nur Sahid membiarkan rumahnya didatangi para pemburu harta karun. Menurut Nur Sahid, harta karun itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah diambil pemilik sebelumnya, Gui Tianji.
Selain didatangi pemburu harta karun, bangunan seluas 800 meter persegi milik Nur Sahid juga kerap didatangi orang untuk menguji nyali. Rumah tua yang dibeli Nur Sahid pada tahun 1978 itu memang sangat kuno sehingga dianggap menyimpan banyak misteri, termasuk keberadaan makhluk halus. Bahkan saking seramnya, rumah bercat putih kuning itu sempat digunakan syuting film horor yang diperankan mendiang artis Suzanna pada tahun 1972. Bagaimana menurut kamu dari cerita rumah tua tersebut? Apakah kamu pernah mengunjungi rumah tersebut? Jika kamu memiliki pengalaman kisah-kisah mistis di daerahmu, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.